sudah ada istri, istri itu, istri ya, yang sudah ada. Nak kahwin dengan ni, tak berani. Tak berani. Akhirnya memilih berserudukan dengan perempuan. Dapat anak berapa? 10 tahun lebih duduk berserudukan. Orang tak tahu. Orang tak tahu pun sebab gerak-gerinya tak membayangkan mereka itu bukan pasangan yang tidak berkahwin. Akhirnya diketahui pun. Jadi cukup ke tu? Jadi itu dia. Sebab itulah, atas sebab itulah dibenarkan berpoligami. Kalau poligami orang tahu kan isteri muda. Tak tahu. Orang tak kata apa. Ya tak? Kalau umur 4 pun habis-habis pun 4 je lah. Masyarakat tingkap tu je. Tak guna ustaz sendiri. Boleh-boleh kempen poligami. Boleh-boleh kempen poligami tu lah. Dah kata tu macam kata lah. Ini tak mampu. Badan besar pun. Ada hati nak kawin tu. Nak kawin ke? Sedang-sedang boleh beli. Lutut pun sakit. Haa tak. Mengata masyarakat tingkap pula. Tapi kita tidak menghina orang yang berkahwin lebih dari itu. Tak itu. Sebab dia buat penahanan. Lain kalau dia berserudukan, kan? Dia duduk seorang, anak-anak lelaki masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Lain macam ni takkan nak tengok je. Mesti dia buat sesuatu supaya perkara masa itu tidak berpanjangan ataupun berlanjutan. Ya. Jadi isteri kedua yang terpelihara hak dan kemuliaan dia 1000 kali lebih baik daripada terus membujang atau hidup hanya sebagai perempuan simpanan ataupun kekasih. Keadaan ini akhirnya hanya menjerumuskan perempuan tersebut dalam keperitan dan kesengsaraan. Itu ada orang pemimpin-pemimpin politik yang mengambil yang berkahwin dulu. Mula-mula dia macam simpan lah. Dia dah suruh kadang-kadang kawan lain pun sekretari institusi pejabat. Dah suka datuk. Lama-lama dah suruh datuk. Mula-mula datuk. Lepas tu dah abang pula. Tuan makan. Dah suka sama luka. Nak kahwin. Kita nak kahwin dengan I lah. Tu kalau dah you lah. Abang tak nak kahwin dengan saya. Berapa lama kita nak macam ni? Dan orang pemimpin politik tengok, kalau aku tak kahwin nanti jadi skandal lah. Datuk XYZ dikatakan ada hubungan sulit dengan seducer ni. Lepas orang pun daerah tetap kan? Kan alam politik kan macam tu. Jatuh menjatuhkan, jantas mencantas. Jadi kahwin. Tapi kahwin secara rasio. Jadi isteri kedua ini tidak jadi isteri resmi. Yang dibawa kepada mata pansyen Datin Seri. Datuk Seri, Datin Seri. Datuk, Datin, Datin. Mengikut puluh keliau suami dan Datuk. Itu yang berlaku kepada seorang selebriti gitu. Yang pernah menjadi isteri, yang pernah menjadi isteri kedua seorang Timbalan Menteri. Mampir kau ingat Timbalan Menteri. Dan pinggir pun. Isteri kedua. Memang tak pernah bergambar bersama. Tak pernah. Gambar dia dengan anak dia. Suami tak ada. Sebab ada MOU-nya. Dia jadi isteri tidak resmi kepada Datuk ataupun Tan Sri. Jadi Tan Sri ni mana-mana bawa dia punya isteri dia yang mula-mula lah. Isteri dia tua lah kan Tan Sri. Kan? Bawa tu. Jadi yang nombor 2 pakai sudah sampai meninggal. Kabon. Sampai meninggal pun. Tak bawa. Tak di... Tak pernah bergabung sama. Akhir bila mereka tahu lah. Ini suami dia arwah Al-Khab dan Sri. Tapi lebih baik begitu kata kan, daripada jadi perempuan simpanan. Ada juga boleh-boleh kan. Bila bacor rasio dah driver yang kena. Driver pula yang kena kan. Sian driver. Mereka tu tak ada apa, dia pula yang kena kan? Sebab dah disuap oleh perempuan simpanan ni. Tutup-tutup dulu. Tak cukup dia, dia buka cerita. Dia pula kena zaman sihat kawan tu kan? Tak buat macam mana kan? Sebab itulah Islam mengharuskan poligami. Supaya perempuan itu terbela
Walau jadi istri muda pun dia tetap akan dan terbila kalau betul ikut cara ni. Nah, kan? Wallahualam. Justru mazhab Islam mengharuskan poligami bertujuan menghindar lelaki daripada berzina dan melindungi perempuan daripada menjadi berkorban akibat kerakusan hawa nafsu yang mengakibatkan kesusahan dan kesengsaraan. Ia juga bertujuan melindungi masyarakat daripada penyelewengan, kerosakan dan kecelaruan akhlak. Kecelaruan sebut pun terlihat di dalam celaru, kecelaruan akhlak. Dia kena sebut celaru, pun tak sebut celaru gerang, tersebut lain pula. Itu dia tentuan. Sebab Islam mengharuskan menghalalkan poligami. Kemah dari itu. Baik lelaki tidak berzina. Ada lelaki yang macam tu. Baik akan kata apa pasal Abang Jem SY kan? Baik-baik angkat itu. Betul lah SY tu baik-baik angkat 50-an. Oh nampak je macam tu. Itu dah 50 lebih. Isteri yang keempat umur 20-an je. Bayar anak bayar angkat. Cuba kalau akak, akak ada anak umur 20 tahun kahwin dengan saya umur 20 tahun jam. Macam saya macam anak saya ke? Anak boy saya ke? Tapi kan isteri ku, mati ku, suami ku ustaz. Tapi sekurang-kurangnya benda itu halal, dimulihkan, mengelakkan perempuan dianiaya, menjadi mangsa kerakusan kaum muslim. Macam orang gangster-gangster Melayu dulu kan, dalam filem Purbawara itu banyak simpan perempuan. Ya tak? Yang dinamakan sebagai gundik. Gundik itu perempuan simpanan lah. Raja-raja dulu kan, banyak simpan gundik. Yang dikatakan, Dayang pun adalah perempuan simpanan raja. Sebab bila dia dah masuk jadi dayang dalam istana raja, dia terus keluar. Maknanya dia dah jadi macam hamba tebusan dalam istana untuk jadi milik raja. Tak cek tu tengoklah filem Hang Tuah. Hang Tuah tu berputih mata melihat belur tu jadi dayang dalam istana akibat tipu daya Patih Karma Wijaya dengan tunan yang dengki melihat kehebatan Hang Tuah. Itulah dia fiction dalam kisah penuh. Selama ni kira-kira Titanic kan fiction dalam kisah penuh. Rupanya orang Melayu lebih hebat dalam bukti. Orang Melayu dah buat lebih awal lagi dalam filem Hang Tuah. Tuan-tuan ingat cerita Melur tu betul lah. Banyak dia betul. Itu cerita itu Melur tu kesuma dewaku, marilah mari kan. Filem Hang Tuah kan, itu cerita dalam kisah tu fiction. Nak bayangkan Hang Tuah berputih mata melihat Melur tu jadi dah dayang lah. Sebab jadi perempuan, seolah-olahnya perempuan simpanan tuanku. Cuba kalau tuanku sultan tu ikut syariat Islam, tak empat je lah, cuba lah. Biarlah belum tu kahwin dengan Hang Tuah kan. Supo juga macam cerita Tun Fatimah kan. Tekilan tuanku sultan tengok, kenapa lah Tun Fatimah ni tak dikahwin dengan aku? Kenapa benar dia dikahwinkan dengan suami yang tu nanti? Itu dia tentang kenapa Islam menghalalkan poligami dan mengharapkan simpanan perempuan ataupun perempuan simpanan, supaya akhlak masyarakat itu terpelihara. Masyarakat Islam itu terpelihara daripada maksiat-maksiat yang berlaku. Begitu dia. Surat 60 InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung buku surat 67 alasan berpoligami. Ini pun hangat juga juga. Cuma saya minta agak-agak yang hangat lah. Ini dari muka ya. Kalau ada yang terkasur-terkasur saya minta maaf lah. Kita nak menyampaikan ilmu je, bukan ada apa-apa. InsyaAllah. Ini tarikh dia kalau kau jalan sini ialah 16 Februari 2015. Adapun kuliah kitab Rasul Mu'alim,
akan saya bincangkan dengan pihak dari Jazuli, ya, tarikh yang agak-agak sesuai. Dan sekiranya kalau tak ada juga, tak dapat dia, kita bawa ke depan ke bulan Februari. Sepatutnya pada 1 Februari. Tetapi 1 Februari itu saya ada jemputan ceramah Maulid Rasul di Masjid Spring Hill, Bandar Spring Hill, Polisen 9, Kuala Lumpur. Nah, jadi saya ya, tolak ke depan, iaitu pada 7 pada 7 Februari, hari Sabtu malam Ahad. Kita bersama Maulid. Ya, kalau kita firman hari jadi 4 hari ini dah kita maklum tadi 16 Februari 2015 surat 60-67 ya, 3.0 alasan berpoligami. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini ada manfaatnya untuk kita bersama ya, dalam kehidupan kita, dijadikan panduan kehidupan kita ya. Dan sekiranya kalau ada apa-apa yang terkasar, tersilap ya, terlalu bahasa, terkasar bahasa, tanya bicara ya, dalam penyampaian saya pada malam ini, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang untuk kali ini, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, dan kita akhiri bulan kita malam ini dengan tasbih dan berharap dan salam Rasulullah. Ini lagi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وسلم الله ورحمه وعلى هذا كتبه تبارك الله وتعالى ثم اللهم إنا نجيك في الأمور على أنا وأنا أوصيك من شرورهم اللهم أبعد شرهم وفارق جمعهم وشفف كلمته وزلزل أمرهم وصل على كتابك يا فخار يا جبار يا متكرم يا الله يا الله يا الله Allah yang menjadi kitab, yang menjadi sahab, yang hajim al-amzah, yang izin mawasuna alim al-fadih bin asyam al-sultan al-rahmi, Rabbana inna al-zunafah, Rabbana al-zidna inna al-zunafah, ya'afu, Rabbana inna al-fibri al-salam, Mughlaur al-dasar wa'afin al-azim, Rabbana alaikatu 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 wa'af